teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai 100% teman-teman ya. Nah, di sini saya buat Kamen Rider teman-teman. Jadi begini penampilannya teman-teman ya. Ya, seperti ini kira-kira. Untuk lebih gininya coba saya angkat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya buat ini mulutnya teman-teman. Di sini. Ini matanya. Terus ini pernak-pernik di sampingnya teman-teman ya. Jadi begini hasilnya. Nah, ini untuk mendorong ngidupinnya kita pakai air juga teman-teman ya. Nah, moga-moga aja mirip teman-teman ya sama Kamen Rider. Saya baru belajar nih, moga-moga nanti bisa buat yang lebih bagus lagi teman-teman ya. Saya selalu minta tolong sama teman-teman, please like, comment, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya teman-teman ya. Moga-moga saya bisa selalu berikan yang terbaik buat teman-teman dan menghibur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat datang di channel saya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah teman-teman, kali ini saya mau buat bonsai kelapa ukir lagi teman-teman. Nah ini bahannya seperti ini. Nah kenapa saya pakai yang belum bertunas teman-teman ya? Biar gampangan saya. Kalau yang udah bertunas agak susah nanti. Kasihan tunasnya. Saya pernah saya waktu itu giniin kepotel dia tunasnya waktu saya ukir-ukir teman-teman. Jadi saya giniin dulu nanti saya hidupin gitu kira-kira teman-teman ya. Oke sekarang kita kupas dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, please like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, nah di sini saya masih tetap pakai lem G, cutter, dan pisau ya teman-teman ya untuk membuatnya. Tapi pertama kita kupas dulu ya teman-teman ya.
teman-teman. Nah, jadi saya sudah selesai teman-teman. Jadi begini tampaknya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau buat apa itu kayak di sini tanduk-tanduknya dulu teman-teman. Oke, selanjutnya lagi teman-teman ya. Please like, comment dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah selesai 100% teman-teman ya. Nah, di sini saya buat Kamen Rider teman-teman. Jadi begini penampakannya teman-teman ya. Ya, seperti ini kira-kira. Untuk lebih gininya coba saya angkat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya buat ini mulutnya teman-teman. Di sini. Ini matanya, terus ini pernak-pernik di sampingnya teman-teman ya. Jadi begini hasilnya. Nah, ini untuk metode ngidupinnya kita pakai air juga teman-teman ya. Nah, moga-moga aja mirip teman-teman ya sama Kamen Rider. Saya baru belajar nih, moga-moga nanti bisa buat yang lebih bagus lagi teman-teman ya. Saya selalu minta tolong sama teman-teman, please like, comment, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya teman-teman ya. Moga-moga saya bisa selalu berikan yang terbaik buat teman-teman dan menghibur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.